Assalamualaikum. So, jumpa saya lagi Breakfast with Coach Ana. So, apa khabar semua? Sehari ini saya nak tunjuk resepi baru Vivix saya. Okey. Sambil itu saya akan bagilah tips-tips dan petua macam mana nak kulit cantik, awet muda, kulit tegang kat muka saya ni. Kan tegang lagi kan? Di usia 40-an. Okey. Nak ceritanya tips saya ya, di antara tips saya yang saya amalkan sejak saya kenal Shaklee ataupun sejak 5 tahun kebelakangan lah, daripada saya umur 70-an, ialah saya memang konsisten ambil Vivix. Vivix ni semua orang dah kenal, ni Vivix. So Vivix ni saya memang konsisten nak makan setiap bulan sejak 5 tahun yang lepas. Bayangkan investment saya setiap bulan berapa kan? Okay. Itu antaranya. Kemudian satu lagi yang saya nak share dengan anda ialah dengan ambil collagen. Okay, collagen ni kita tahu kan, collagen ni adalah perkataan Rome yang bermaksud lekat. Lekat ni macam gam. Gam. Maksud dia gam. Okay, jadi dia gam. Maknanya dekat sendi-sendi ya. Sendi-sendi dekat tulang kan. Bila kita buat tulang, bila tercipta tulang kan, tulang tu dia buat structure dia, dia buat menggunakan collagen. Barulah masuk kalsium, barulah masuk boron dan sebagainya. Okey. Jadi faham tak? Jadi pembentukan tulang tu sendiri kok ada collagen. Okey. So sendi-sendi ya. Sendi-sendi joint kita, okey. Kemudian kulit kulit sebab tu dia macam mana kulit tu boleh tegang sebab dia ada gam yang dipanggil sebagai collagen. Okay. Jadi umur 25 tahun kita start akan dapat decreasing in collagen kita sebanyak 2% macam tu. Jadi sebab tu walaupun kita masih muda umur 25 tahun, jadi pengambilan collagen tu sangat penting. Okay, ada orang kata tak payah ambil collagen straight away, okay? Sebab kita boleh dapat collagen ni daripada pati besi, daripada protein. Yes, saya akui juga betul. Kalau kita tak ada jumpa, macam contoh kalau kita tak ambil collagen ni pun, kita still boleh dapatkan collagen daripada vitamin C dan protein. Protein macam ESP soya. Tapi itu akan mengambil masa lah sebab dia perlu sintesis. Dia perlu proses untuk dia jadikan sebagai collagen. Faham tak? Okay? Jadi berbanding dengan kita ambil collagen straight away. Jadi collagen tu bila kita makan straight away dapat terus bertindak, terus bekerja. Berbanding kita ambil vitamin C, ESP. Kalau benda tak ada tak apalah kan. Tapi kalau benda ada and you have budget for it, apa kata you go for it. This is a good duo. Duo ni memang bagus sangat in terms of collagen dan juga in terms of healthy skin kemudian in terms of awet muda. Okay. Satu lagi collagen ni yang bestnya, saya dah beritahu tadi tentang tulang kan. Jadi saya waktu saya kena osteoporosis 2 tahun lepas, saya memang amalkan collagen ni. Sehari saya makan 4. Sebab masa tu tengah teruk osteoporosis saya negatif 4. Jadi dalam masa sebulan saya ambil sehari ambil minimum 2 hingga 4 Jadi dalam masa sebulan tu terus jadi normal osteoporosis saya. Jadi, tak ada osteoporosis lah. Okey. Itu satu tentang tulang Sebab saya dah sebut tadi dalam struktur tulang, bila tulang tu dibuat struktur tu dibuat dibentuk menggunakan collagen dulu. Kemudian baru masuk kalsium sebagai memadatkan dia Okey. Kemudian collagen ni juga penting kalau kita ada luka-luka luka terbakar. Luka terbakar ramai orang ambil dengan saya. Dia orang ada melecur kulit badan, kulit tangan dan sebagainya. Ada 2 bulan lepas ada seorang polis ambil dengan saya. Dia accident dan kulit dia memang tersiat lah. Tersiat teruk sangat lah. Jadi dia ambil collagen ni dengan Vivix. Jadi memang cepat sebaik. Dia polis lah. Kemudian ada 2 tahun lepas ada anak ni dia melecur melecur tahap 3. Dia ambil collagen juga. Memang cepat baik. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi itu satu benda ikhtiar. Sebab kalau kita tengok dekat hospital di, kalau you all google hospital di, saya tak selesai di Mexico tahun lepas saya baca. Okay, dia orang hospital tu untuk luka terbakar, untuk luka melecur, dia orang gunakan skin ikan, kulit ikan, kulit ikan siakap kat saya dia
orang guna. Jadi diorang pun percaya, doktor di sana pun percaya menggunakan collagen untuk rawatan melecur. Okey, tu yang ke bonus untuk penggunaan collagen lainlah. Okey. Tapi hari ini saya nak tunjukkan anda macam mana saya bancuh macam mana nak makan collagen dengan Vivix. Collagen ni dia rasa susu tepung Tapi kalau kita makan begitu sahaja, takut tercekik. Bayangkan kita makan susu tepung memang kalau saya, kalau you all boleh nak tahan, takut tercekik tu boleh proceed. Tapi saya tak advise lah sebab itulah Kak Shaklee ni pun disebut dia takut choking, takut tercekik kalau makan begitu sahaja. Choking may occur if product is consumed dry. Okay, satu lagi keistimewaan collagen ni, dia telah di apa ni ditauliahkan sebagai health supplement. Jadi beberapa tahun lepas, collagen ni adalah food kategori food, masuk ke Malaysia dalam kategori food. Tapi sekarang dia dah jadi supplement. Jadi it's good to have, it's good to eat. Jadi kemudian apa lagi? Milk, dia ada ingredients milk flavor. Kalau siapa yang ada alahan milk pada susu, tak boleh ambil lah. Sebab tu dia rasa susu kalau kita kalau kita makan tuang begitu saja. Okay, sekejap saya saya tunjuk macam mana saya bancuh Vivix. Vivix tu satu sudu kita masukkan dalam air, air sejuk, air sejuk saya suka buat dengan air sejuk. Jadi kita boleh minum macam tu sahaja ni pun sedap. Okey, macam mana kita nak bancuh collagen? Kita ambil satu sachet. Okey, yang ni dalam satu kotak ni dia ada 15 sachet. So untuk 15 hari. Kalau nak ambil untuk sebulan, selang harilah. Okey. Jadi yang ni kita boleh buka. Buka macam tu je, tak sopan. Tak apalah. Cantilah kan. Okey, yang ni kita tuang dalam ni. Okey. Mama, dik. Nak tak gerak buat ni. Dik. Dia akan larut. Memang cepat larut. Senang nak larut. Okey, dan kita minum. Satu keistimewaan ataupun satu kelebihan collagen yang bagus ialah dia cepat larut. Okey, jadi kalau you all beli dia susah nak larut tu, maknanya dia susahlah nak serap dalam badan. Okey, faham eh? Okey. Ni. So itu sahaja perkongsian saya hari ini. Boleh dapatkan produk-produk Shaklee daripada saya, especially kalau untuk kulit-kulit, untuk kulit macam Vivix dan collagen ni yang saya tunjukkan. Dan juga jika anda nak buat bisnes dengan Shaklee, boleh hubungi saya. Kita berjaya bersama-sama dalam Shaklee. Okay, assalamualaikum.